Nah gue aja yang pegangin, aman kok, tenang. Di tangan gue pakai tuh aman gitu. Orangnya kagak. Baru gue ngomong kan, di tangan gue tuh paket aman, orangnya kagak. Bro, paket gue bro. Bro, paket gue bro. Enak aja lu mau bawa, enak aja gak boleh. Kalau kalian pengen tanya gitu kan, maling paket online tuh kayak gimana? Ya itu, baru sebentar jadi sama gue. So, yo, halo, what's up guys? Balik lagi bersama gue, Vian, di sini. Dan kita hari ini bakalan mainin Totally Reliable Delivery Service. Meskipun judulnya Totally Reliable, tapi kita tahu ini pasti tidak reliable. Dan, ya yeah guys, intinya sih ini tentang pengiriman paket. Dan ya, pasti banyak sekali hal-hal yang konyol di sini guys. So, tanpa basa-basi lagi, let's get into the game. Di sini gue bakalan nyoba aja online karena tadi gue nyoba lokal dan nggak bisa masuk tanpa minimal 4 orang ya. Dan di sini gue juga milih server Asia, kita langsung quick join aja guys. I mean like gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan di game ini by the way. Jump, shift, run. Ya, kontrolnya biasa aja, cuman gue bingung kenapa ada grapple. Grapple. Nah, akhirnya kita udah masuk ke game ya. Welcome to your first day on the job. Your first delivery is marked with this icon. Oh my god. Bahkan kita sebenernya gerak ini aja nge-lag ya. Karena gue gak tahu kenapa sih. Yang jelas ini megangnya nge-lag. New recruit, get to work by pushing the joystick on this machine. Oke, okay. LMB or RMB to grab. Gimana cara? Oke, okay, sip. First timer. It's the first time for everything. Oh my god. Wait, kenapa ada tamu di luar ya? Oke, okay, sorry atas gangguannya karena gue juga nggak tahu itu siapa orang yang barusan ngetok-ngetok pintu kamar gue. Bukan pintu kamar gue actually, gerbang rumah gue dan gue nggak tahu tujuannya apa. Di LMB ya kita udah to grab, terus kita bisa naikin tangan kan ya pakai E. Nah sip, kita udah ngambil dan kayaknya tadi paket gue dicolong ya. Damn it, ini kita grapple tuh maksudnya megang kali ya. Kita angkat bisa nggak? Angkat dulunya, oke okay, sip. Nah sip. Deliver to the security kiosk. Oh di situ ya. Kenapa jalannya kayak karet gini ya ampun? Nah, taruh di sini ya. Duel. Oke, sip. Nah, sip. Currency. Bos, enggak dapat duit dong kita. Oh my god, ini gua nge-lag banget ya ampun. Coba kita lari dulu lah ya. Looking for another delivery. There's new one mark nearby. Where is it? Oh, itu ya. Oh, ini ya. Oke, di sini berarti kita bisa klik ini. Ya ampun. Oke, please jangan peluk-peluk kotaknya. Oke, kita pakai tangan kanan, kita angkat dulu tangan kanannya. Extra staples. Lot of staples from the office. Oke, kita udah dapat ininya. Dapat delivery, kita ambil dulu deliverynya, lalu kita taruh di truk ya, sepertinya ya. 100% delivery itu. Oh no. Delivery to the office. Oke, kita taruh di sini. Nah, sip. Ngomong-ngomong ini mobil cuma roda 3 kah? Kita nyetirnya gimana by the way? Enggak, jangan tanyakan soal nyetir dulu lah. Kita jalan aja belum bener. Come on, dia bahkan nyangkut di atas situ dong. Oh god. Office-nya di mana? Oh, di situ ya. Sisa 154 meter lagi, belokin ke. Oh my god. Kenapa gabrak-gabrak? Alah. Welp. I'm in a very bad situation right here. Ya kalian bayangin gitu kan, kalau seandainya gue disuruh ngirimin paket kalian, that would be interesting. Please take it. Oke, okay, pakai satu tangan juga boleh. Angkat dulu tangannya ke atas. Raise arm. Nggak kuat kah? Mau taruh di sini atau nggak? Gue lompat aja. Oke, okay, sip. Ya, orangnya masuk, kotaknya kagak. Kenapa ada payung di sini, by the way? Oke, sip, ada yang ngebantuin kita naik mobil kayaknya. Ya udah kita masuk di bagasinya aja kok gitu. Sabar. Jangan mesel jalan, bro. Bro, bentar bro, gue belum naik. Ya ampun, astaga naik ya, susah banget. Naik, come on. Udah. Sip. Oke, sip, dah, jalan sono. Itu apa yang jatuh? Ya Tuhanku. Kenapa ada penutup selokan di tengah jalan bikin, woy gue ditinggal dong. Oh my god. Woy, paket gue coy. Waduh. Oh, apaan tuh tiba-tiba mental dong anjay. Woy, paket gue dibawa kemana? Wanjay. Woy, kampret. Dia bilang, yee, gak tuh. Please, jangan ngelindes tutupnya hidran lagi. Jangan ngelindes tutupnya selokan. Mending ini gue pegangin aja kali ya. Supaya dia gak tau-tau jatuh gitu kan. Biasanya sih kotaknya gak. Kenapa orangnya yang jatuh sekarang? Pengiriman kok kayak gini banget. Ya ampun. Astaga. Oke, sini. Kita naikin balik. Kita naikin bareng. Iya, jangan rebut.
Udah. Kenapa? Udah taro. Yo. Udah, gue pegang. Lu nyetir aja sono. Lu nyetir aja. Gue pegangin, enggak apa-apa udah. Enggak apa-apa. Udah gue aja yang pegangin, aman kok, tenang. Di tangan gue pakai tuh aman gitu. Orangnya kagak. Baru gue ngomong kan, di tangan gue tuh paket aman, orangnya kagak. Tuh, dia rebutan lagi gitu sama kita gitu loh. Gue gak nyangka loh, game-game kayak gini bisa bikin gue ketawa. Oh my god, gue jatuh. Gue gak bisa gerak dengan benar gitu loh. Oke, dah. Oke. Iya, bentar pak, sabar pak, berat. Badan gue juga berat. Yaudah, kita duduk kayak gini aja, oke, guys. That looks like a comfortable position to be in. What the heck happened? Kok paketnya hancur? Oke, siap, naik helikopter guys. Bentar, ini kenapa teman gue pakai forklift? Oke, gue pengen coba naik helikopter. Sabar. Gue pengen coba naik helikopter. Bisa nggak kita nyampe? Oke, kita pegang aja guys helikopternya. Oke, kita bisa megang helikopternya dan aman guys di sini guys. Coba kita. Dilihat gimana pun, ini bukan cara mengendarai yang aman, guys. No, don't try this at home. This is not even safe at all. Dan gue bahkan nggak tahu sebenarnya kita mau ngirim apa, paketnya di mana, kenapa kita naik helikopter. Oh my god, overweight. Mayday, helikopter mau jatuh. Oh nggak jadi. Terus kenapa mereka malah jadi Titanic-an di sini, bapak? Ini bukan adegan Titanic. Ya, mungkin bisa demikian, tapi ini bukan kapal. And I'm here just hanging around, chilling, melihat mereka yang... Oh, no! Oh my god, ini helikopter mau jalan kemana? I mean like, ini pilotnya sambil kayang dong. Kalian pernah gak sih ngeliat pilot helikopter tuh sambil kayang? Dan kayaknya dia senang banget ya dengan posisi kayang sambil nyetir helikopter. I mean like, ya saatnya kita menjatuhkan diri sepertinya. I mean like, kita udah gak tahu kita dibawa kemana balik. Oh no! Oke, pilotnya hilang. Dan kenapa helikopter mantul-mantul gini? We're good. Kita balik dulu ke, ya ini new delivery dan seperti kita harus menggunakan helikopter. Terus kenapa tujuannya harus udah di sini? Kita mesti ngantar nenek-neneknya. Coba. Gue mau coba hal konyol. Coba. Nenek-nenek sini. Nenek, sini. Atau jangan-jangan ini nenek-neneknya orang ya? Come on. Oh iya itu orang. Pakai gue bawa naik helikopter tadi. Oh my god. Kenapa lu malah pegangan tangan sama gua? Terus helikopternya hilang kemana? What? Please jangan narik gua atau Bambang. Astaga, di Smackdown dong gua sama dia. Oh my god, di Smackdown dong gua. Sejak kapan nih game jadi game Smackdown, bapak? Let me go, damn it. Dah, gua mau lempar dia ke sungai bisa gak ya? Bisa lempar dia ke sungai. Bisa loh. Oh my god, what the heck are we even doing, yo? kita kembali ke tujuan awal guys. Kita mau nganter barang guys. Kita mau nganter barang, kita naikin aja ini. Kok nggak ada anjing, hilang goblok. Nah, delivery cancelled. Oops, maafkan saya. Dude, ini orang ngapain sih megang-megang gue ya pun. Dari minggir. Gue mau nganterin barang, lu ngajak gue berantem mulu ya kan. Udahlah, gue mau pergi gitu loh. Udah minggir. Koe. Aduh, paketnya jadi jatuh kan. Oh, di sini ada truk rupanya. Udah kita masuk. Kita pakai truk ini ya, gitu ya. Looks like kita bisa mengendalikan truk dengan lebih baik. Seharusnya. Yang sebenarnya gue agak ragu juga sih. Tuh kan, nih orang tuh ngajak ngeribut mulu gitu loh nih. Ini kenapa jadi Rumble Royale gini? Bro, paket gua, bro. Enak aja lu mau bawa, enak aja nggak boleh. Enak aja lu mau ngapain lu? Di bawa kabur lu sama dia. Hits. Ya.
Gini nih guys, contoh maling paket nih guys. Jadi kalau seandainya kalian ada yang beli belanjaan online gitu, paketnya kemalingan ya kayak gitu tuh guys. Kalau kalian pengen tanya gitu kan, maling paket online tuh kayak gimana? Ya itu barusan terjadi sama gua. Nah, oke. Disuruh nganterinnya kaleng gas guys, tapi disuruh bawanya pakai helikopter, ya jatuh tuh. This looks like it's gonna be a lot of fun, I guess. Ngendalin helikopternya guys, bisa nggak ya? Ya bisa sih guys, tapi ya kayak gini helikopternya. I mean like, gua harus ngantar kemana by the way? Look at how pro I am. Lihatlah betapa jagonya gua ngantar kaleng gas pakai helikopter. Best helikopter driver gitu kan. 142 meter lagi berarti gua masih sedikit lebih maju. Oh my god. Tangan kanan gua kan yang megang ya, berarti gua harus lepas klik kiri. Oke. Harusnya bisa landing dengan pas. Landing dengan selamat. Where do I sign? Ya maaf pak, paketnya hilang ke kecelakaan helikopter. Jadi paket bapak meledak. Maaf ya. I really appreciate. Ya sama-sama ya pak. Senang bekerja sama dengan anda. God, this game is a joke. Alright guys, kayaknya untuk sekian dulu untuk totally reliable delivery service ini. Ya ini sepertinya simulasi ketika kita menjadi kurir profesional, sangat-sangat profesional sekali. Terima kasih untuk pengalamannya, appreciate it. Hey guys, kalau sudah kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya, entah game apa yang kita mainin selanjutnya. Thanks for watching guys, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. I'll see you next video. Thank you for watching. Happy gaming. What is that? What?